Studio 21 JTV Surabaya, kembali kami hadirkan hiburan untuk Anda semua. Perpaduan kidungan, parian, dan campur sari dalam acara Kidungan Neng. Dan kita sambut pembawa acara kita dari Ngelantur Project, Cak Surowi Bisono. Ganteng baca sidik lah ini. Cuma kalah brengos ngono tok aku iki jane. Tuku tape dicampur sele nonton JTV akhir rezekine. Seorang seniman asal dari kota Surabaya, saya kesini menghibur nyonya tuan. Saya doakan semua masuk surga. Hari ini saya sedih sekali, rakyat kecil juga sedih, soal krisis belum teratasi, ditambah lagi bom di Bali. Ya saya tak sedih ini ngene. Dibayar karo wong-wong. Ulangi cak, ulangi cak. Kandhane ngene iki lali temenan kok aku. Ulangi cak. Dangtong dangtong. Sis, ambek cangkem. Dangtong dangtong. Ngono ya gelem ae tak kok terus. Ayo, sebelum aku aku lek ngomong tutuken. Lek gurung ngomong aja tutuk. Kon sing ngene aku sing ngendang mari. Oke, langsung masuk ya. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi baru aku tak ngerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, duangikanlah, katakan padanya aku rindu. Wes go bayarane mek kutok go. Ancene ngedung iku yo angel. Mamulo nom-noman ku ya belajar ngidung. Wingi kepingin bahasa Indonesia dilokno Ludruk Manado. Tak setik. Go. Tak celokno kanca go ya. Ya. Saya panggil teman saya si Tato. Hujan batu di Jawa Barat, hujan gerimis di Jawa Timur. Kalau rindu kirimlah surat, jangan menangis di tempat tidur. Ngono-ngono iku lak salammu dewe. Sekot jagung dibuntel plastik, sing wetok melembung, sing lanang dicelik. Ini leser lho. Dangdut cak.
Bandung tretek go. Enak rek. Mandi madu itu lagu dangdut penyanyi ini Elvi Sukesi. Bojoku ayu tapi rada gendut, lelunggung ngentekno kursi. Nang Blitar mampir Madiun, ojo lali nang Mojokerto. Nang Blitar mampir Madiun, ojo lali Mojokerto. Mana cak? Mana cak? Ya apa? Nang Blitar. Aku disik. Iya. Kalau ke Blitar, buat apa pergi ke Blitar? Kalau perlu pintu ditutup. Iya tak? Buat apa aku punya pacar? Kalau gak mau seumur hidup. Mana itu? Buat apa pergi ke Blitar kalau tidak ke Madiun? Buat apa punya pacar kalau tidak mau dicium? Mangan bakso entek rong mangkok. Terus toh? 5.000. Mangan bakso rong mangkok itu 5.000. Parian itu toh. 1, 2, 3, 4 itu pasti. Misalnya gini. Tuku sewek, tuku celono. Nang pasar aku niku. Hidungan. Tuku sewek, tuku celono, ana cewek kok melongo. Dadi 1, 2, 3, 4. Awan-awan. Ojo menek ondo. Tiba. Loh. Lha apa awan-awan menek ondo? Ini namanya parian. Parian. Ini kesenian ludruk. Ludruk Jawa Timur. Ludruk itu kalau orang dulu bilang, ya. Mulutnya melulu, sikile gedruk-gedruk. Itu ludruk. Ludruk itu singkatan, Sur. Lu, ada singkatannya? Lo, ludruk itu lembaga L-nya. L, lembaga. U-nya usaha. Usaha. D, dari rakyat. Rakyat untuk kemakmuran. Oh. Lembaga usaha dari rakyat untuk kemakmuran itu ludruk. Jadi lembaga usaha dari rakyat untuk kemakmuran itu ludruk. Ludruk. Tapi wong ludruk yo gak makmur saiki. Saya kan ludruk, pemain ludruk. Mesti pulangnya malam. Kok bisa malam? Lah ludruk kan pulangnya mesti pagi, malam itu mesti. Enggak pernah ludruk pulangnya sore, enggak ada. Malam pagi kok. Nah, begitu saya ngeludruk. Oh, kamu pernah ngeludruk. Istri saya enggak setuju kalau saya ikut ngeludruk. Loh, kamu kan berkesenian harus setuju. Kenapa itu? Enggak setuju. Kenapa? Saya menipu istri saya. Oh. Nah, saya nipu ludruk. Saya istri saya nanya, "Mas, kamu semalam pulang jam berapa?" Enggak tahu kalau saya ngeludruk. Terus saya bilang, "Jam 11:30." Istri saya jawab, "Jam 11:30 apaan? 11:30 saya masih nonton TV, kamu belum pulang." Ah, goblok ini saya bilang. Kamu enggak tahu 11:30 jam berapa? Oh, jam 6 iku toh. Saya tadi juga gitu toh. Kamu gimana? Saya kan mau mau berangkat ke sini. Waduh, ada dua orang berantem kok. Kenapa? Yang satunya itu ya maaf, agak-agak tuli. Oh, budak. Agak tuli. Terus yang satunya itu minta kerjaan gitu loh. Yang tuli minta pekerjaan kepada yang satunya. Saya kasih Anton sama Amir gitu ya. Yang budak Anton. Anton budak Amir lah. Si Anton ngomong, "Mir, mbok aku dikasih kerjaan. Saya nganggur kok." "Wah, enak kamu masuk pagi. Saya ini nganggur." "Loh, kamu pakai sepatu segala." "Saya itu nganggur." Mesti nanya si Anton, "Gede gajinya?" "Saya nganggur." "Kayak gede gajinya." Bikin lamaran, Min. "Saya nganggur kok." "Ya kalau gitu saya besok pagi." "Saya nganggur." Jadi gara-gara omongan itu berantem toh. Adik saya kemarin berantem. Kenapa? Berantem sama orang gitu ya, berantem. Dia lapor sama saya. "Mas, saya dikeroyok sama orang." "Lu kamu lapor polisi," saya bilang. "Bener, itu bener, penganiayaan." "Ha. Lapor polisi kemana? Yang ngeroyok saya polisi kok." Jadi keroyok polisi. Lapor polisi. Ada lagi toh. Ada itu. Apa? Saya teman saya namanya Awi itu toh, kasihan toh. Kenapa Awi? Dia itu kan gemuk. Gemuk. Kepengen kurus. Gampang, Sur. Caranya? Caranya suruh beli jagung.
Satu kilo. Beli jagung itu kan bisa satu kilo. Terus setelah itu? Sebar di lantai, biar. Ambilin satu-satu. Nah, sehari tiga kali, pasti kurus. Jagung satu kilo. Jagung satu kilo sebar. Biar. Diambilin satu-satu. Sehari tiga kali. Iku gak kuru bongkok, tok. Loh. Terus lagi, ada teman saya tuh kalau tidur malam itu kalau bahasa Jawanya tuh ngigo ya? Ngelindur. Nah, bangun, mesti bangun malam itu. Dia kalau ngelindur itu anu tuh, jalan-jalan itu gimana tuh ya? Dia tidur, bangun, jalan-jalan? Iya. Oh, gampang kok. Nah ini. Halo. Hai. Namanya siapa? Tamara Besensky. Loh. Wedo-wedo jadi Cak Romli ya. Sorry, kamu. Itu dagelan kuno itu, ludruk itu. Kalau ludruk, dagelan itu kuno. Dengerin suara kami itu, Mas. Jangan pakai dagelan ludruk. Namanya siapa? Cecil. Loh. Siapa? Amir. mau kemana, Dek? Mau pergi sama kamu. Lu kedelar, gurung kenal gurung apa? Ya aku gurung ngetengi uang lu, Pacar gelapmu ini? Bukan. Namamu siapa? Tamara Blesensky. Ini pacar gelapnya. Ari-ari ketor loro gudik. Kalau ngomong Tamara Blesensky. Enggak punya. Sorry Tamara. Sebenarnya tadi tuh mau ngasih kamu uang, tapi karena kamu bilang aku gini-gini ya udah enggak jadi. Kamu enggak ngasih uang? Oh, kamu cantik sekali Tamara. Sungguh kasih kamu cantik kamu Tamara. Saya kasih tahu kamu jangan punya pacar gelap. Kenapa? Kalau kamu punya pacar gelap nanti jadi istri-istri gelap. Ya, kamu punya mertua-mertua gelap. Punya anak-anak gelap. Jadi sak keluarga peteng. Loh iya itu. Tamara, saya, kamu kok main-main di sini? Ini kan tempat kidungan Ning. Memang kamu pingin main? Pingin main sebenarnya. Main jauh-jauh ya, main yang jauh. Kalau kamu umpamanya saya suruh milih Wiyogo ini, ya. Jangan saya sama ini. Jangan saya sama ini. Jelas saya mencintai kamu menolak. Saya kira kalau sama Panjak yang mana? Panjak yang mana? Yang mana? Ayo. Yang mana aja deh. Kalau tukang kendang bahaya loh. Sing tabe gedil. Lu dikaplok pesok kon. Enak itu lu yang main gitar. Kenapa? Tengahnya bolong dikuilin. Kalau tukang nutuk itu enak deh. Apa? Nutuk narempet gitu loh. Umpama jadi suami, jadi kalau kamu bertengkar, lemari, piring itu langsung gak tau. Tok-tok, pior. Dek, bisa ngitung? Bisa ngitung. Ngitung boleh ngalor, boleh ngulon, boleh. Ngedul itu tok. Ngedul. Gini Mbak Tamara, sebagai pemuda ya, apalagi kita Surabaya ya. Asal Surabaya. Surabaya. Su itu Surabaya itu pakai S loh. Pakai S. Ya pakai iya yo yuyu Surabaya. Ya, yang namanya Surabaya itu pakai S. Kalau enggak pakai S, Urabaya. Ya, oh. Biasanya dia pakai Z. Surabaya. Zuru. Coba. Jue. Seneng dengan kesenian tradisional. Seneng. Coba misalnya lagu apa? Lagu Jawa yang bisa lagu apa? Lagu Jawa lagu bisa apa? Enggak bisa. Cublek suang. Iki ya suwengen. Saya disuang, iya. Saya tak nyublek ini. Aku bakal nyublek. Cuplek wis kena cublek ngomong aku ya. Aku tak mel ontong-ontong bolong. yang gini lagu. Apa itu? Lagu apa? Yang lagu kangen itu loh, Sir. Oh, kangen. Yang digoyang yang gua. Wah, itu kok kangen yang digoyang. Sing gini lah, Pak. Coba pegang. Yang mana? Megang. Wah. Megangnya sih hasil. Semangat. Kan megang yuk gini. Megang itu yang dikira katanya golep hari ini. Iki mege. Enggak anu. Megangnya lo, gimana coba? Gimana? Lo cewek kalau cakep. Gandrung lagu gandrung sih. Gandrung. Cewek kalau cakep itu cara megang lain. Lihat. Jari-jari saya lihat. Lihat ke sana. Nah, ngikutin sini. Ngikut kaki. Nah. Itu biasanya banci yang kayak gitu. Dikira dendong. Aku dikira banci aku. Coba tipe abu-abu. Yang gandrungi lho. Yen wong, nah itu lho. Yen wong lagi gandrung. Senengane melabu sarung. Loh.
yen wong lagi naksir, naksir senengane mesti jungkir. Jungkirnya kemana? Senajan ratuwe duit, parawangi kredat kredit. Jarene wis jodoh, wala koyok buta loro. Janggutnya tis, janggute sapa sih? Janggut ngatis dua Mbak Tamara. Patuk nunung lah. Patuk isopo. Ayo, batuk ceklenarnya wis gegem. Wis kerasa iki mari janggut batuk blokir aku. Enggak bisa. Sikil jeber. Sikil isopo sor. Hilang lagi. Eh? Sikil jep api tau sikil itu. Iki. Tukar macam lemar iki. Hei. Hilang. Mulan ini pelet gelungannya nang kene. Duanya nyabut gawing. Yo. Coba. Kamu nyanyi bisa nyanyi apa? Bisa nyanyi. Jenis apa sih sebenarnya? Kok putaku Tamara kamu putra? Putra lah. Bukan. Si cantik, si imut, si cantik, si cantik. Si cantrik, si cantrik. Orang cakep kelihatan kan. Si cantik, si imut, si kita. Coba put, lagu apa yang put sekarang anak-anak muda sekarang? Anak muda. Banyak sih ya. Jangan, wah, baik potong bebek itu. Sebentar, potong sebentar, bebek. Banyak itu. Sebentar put, itu terus ngomong, belum dinyalain begitu. Nah, ini. Banyak. Tes. Ya banyak itu lagu apa, banyak. Metal. Oh metal, menek. Banyak kok metal, banyak tuh yang ini tuh loh banyak. Metal, senengannya metal, tahu metal. Apa itu? Menek talang. Di atas lagu-lagu campur sari. Campur sari nggak bisa. Nggak bisa. Ah, itu perlu kalau belajar. Kalau pengen belajar campur sari ke rumah saya dulu tak campuri pakai sari tadi. Cena sur ya put, gini loh put ya. Hai, put. Kita sebagai anak muda harus juga dimik sekarang sudah ya mencintai musik Jawa seperti campur sari. Campur sari kenapa kok dinamakan campur sari ya? Itu adalah perpaduan. Perpaduan apa? Perpaduan antara musik-musik tradisional sama musik modern. Ada drum, ada gitar. Dengan ya. Campur sari. Campur sari. Lagunya juga begitu. Dicampur-campur. Duduk lah pokoknya ini. Duduk. Duduk. Bangunan lah. Ini Mbak Puput mau nyanyi apa? Hanya memuji. Memuji siapa? Jangan tahu usah kau puji diriku. Gini Mbak Puput. Gila. Gila, gujunya ngenyek. Kesetro mare gimana? Jadi gini Mbak Wut ya, kita sebagai muda itu harus juga mengetahui kesenian daerah. Anda harus, siapa lagi yang menyukai kalau nggak kita? Gitu. Anda sekarang pengen nyanyi juga campur sari? Belum? Belum bisa. Saya tapi seneng sama ini? Suka. Mencintai. Ya surat apa kabar ini? Mencintai kesenian ini loh, mencintai kesenian. Coba, tapi... coba kalau gitu mau nyanyi lagu apa? Terserah. Boleh. Kalau pengen nyanyi. Eh? Hanya memuji. Hanya memuji. Ya, coba. Di sini. Nyanyi itu kayak dulu belajar nyanyi orang TK gini kan. Balonku apa? Enggak, salah. Itu kalau kelas 2 SD begini. Kalau kelas 3. Kalau kelas 3 sudah tangannya begini. Kelas 4. Kelas 4 begini. 5. Ini loh. 6. Cek gelabuka. Aku enggak seneng sama kamu. Enggak seneng kenapa? Kamu enggak seneng sama aku. Jangan nyanyi. Kembalikan putuku put. Ayo kembalikan. Yang mana? Kamu pernah tak kasih enggak? Yang lagi jengking itu. Itu senam itu. Itu waktu senam. Oh, senam. Puput. Hah, kamu kenapa? Nama Puput apa? Imut-imut ya. Saya ngomong lu sopo. Ini Puput. Imut-imut ini. Imut-imut apa metamet? Puput suara kamu bagus sekali. Sering-sering rekaman? Sering. Rekaman di kamar mandi. Kamu kalau cewek itu kan di kamar mandi. Ada lagunya. Gimana? Ada lagunya. 30 menit di kamar mandi entek sabun siji. Lek 30 menit di kamar mandi entek sabun siji ngapain? Waktuku mencuci. Oh, nyuci. Ya. Aku itu mana? Mau jalan-jalan, keliling-liling Surabaya. Keliling. Oh, ya sudah kalau keliling. Ya sudah sama. Lah apa dek jalan-keliling bareng? Keliling kok ngomong. Kamu mau kemana? Jalan-jalan. Kamu enggak di sini aja. Jalan-jalan. Bosen aku ngeliat. Ya, ini bosen ya?
Ya, kamu kok. Put, sekarang jujur saja. Kamu udah punya pacar belum? Ayo. Bilang udah sih, belum. Bilang belum juga udah. Lihat toh, lihat tangannya, tangannya lihat toh. Nah, tangannya tadi lihat. Ini cewek. Kalau dia udah punya pacar belum? Bagaimana masih ditodong nih? Ya Puput, Puput sekarang ya. Sana nanti. Terima kasih Put ya. Eh kapan-kapan ketemu ya? Kalau aku mau jalan-jalan dulu nanti kalau ingat sama aku, kangen sama aku sebut namaku 29 kali ya. Biduran aku. Ya opo tayare iki? Ya Put, kok kamu itu sama cewek kok kamu pukul itu enggak boleh. Itu namanya tidak berapa? Kurang ajar. Ya ampun aku cuma gini tok lho Sur lho. Kita enggak nyangka toh ya? Enggak nyangka. Enggak nyangka kalau hari ini kita ketemu cewek. Kita enggak nyangka memang lain itu sih. Cewek-cewek cantik itu mempunyai kepribadian tinggi. Yang lain. Halo, Sir. Jadi gini toh. Jadi orang Orang akan punya yang lain. Ayo, cewek. Sir. Orang akan terpesona. Ya. Jadi terpesona. Terpesona karena kecantikannya. Kecantikannya. Jadi toh, begini toh ya. Kalau itu umpama kita merayu cewek gitu ya. Ada cara-caranya yang harus kita ikuti. Ada ikuti. Sebagai pemuda itu punya trik dan trik. Ya. Halo. Kalau trik itu sudah kita lalui, mata cewek pasti tertarik. Bener toh. Saya suka kok cewek seperti tadi. Bajunya. Halo. Bajunya putih ya. Bajunya suaranya putih. Suaranya yang menarik. Merdu, bener toh. Kamu cinta gak sama dia? Loh, dia tuh udah 3 kali. Halo, halo. Enggak, kamu itu cinta lah sama dia. Halo. Ono kok jadi teko disambut kok arek sekolah-sekolah. Oh, disambut. Ayo, ayo. Disambut. Inilah. Seto, arek SMA sama. Halo, Fred, halo. Halo. Ben ketok maju nol kok. Awakmu lek ngene kok mar kuat. Kamar datang itu disambut musik. Oke. Bintak tuh. Oke ya. Sapa sih enggak sumpek. Coba lo, saya panggil teman saya. Musik bisa duntak tuh. Iya ya. Silo. Ngitung. Ngitung, ngitung. Lali. Kok lali? Makanya. Lali.